四年级的同学早上好，今天杨老师要给你们讲解一下第五课《小马小马过河》的翻译译文。好，现在我们开始。Selamat pagi, murid-murid kelas empat. Hari ini, Yang 老师 akan menerangkan di bab bab lima ini. xiao xiao ma guo he. Di dalam bab ini nanti lawshi uh, yang lawshi akan menjelaskan uh, per paragraf per paragraf. Uh, dalam per paragraf ini saat memiliki arti apa. Oke, okay, kita mulai. Xiao ma yao guo he. Kan jian yi tou lao niu. Zai he shui. Ada kuda kecil itu dia ingin menyeberang sungai. Begitu melihat satu ekor satu ekor sapi sedang minum air, Xiao mawen Niu Niu Ma Si kuda kecil ini bertanya paman sapi. Dia bilang, atau bisa bilangnya Paman uh, hmm. paman aku mau nyep, uh, saya mau nyebrang airnya dalam tidak Apakah dalam? tidak Lao dalam lauknya, 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 lauknya,

大聲說小馬別過河水深得很呢你會淹死的 uh, tiba-tiba uh, si siapa kuda kecil ini mendengarkan sapinya tuh sapi bilang bisa Kak kamu bisa melewatinya karena dang, karena ini air, apa karena sungainya nih sangat nggak jeru, nggak, nggak dalam, uh, jadi dia mau uh, si kuda kecil ini mau nyebrang, tetapi tiba-tiba ada seorang kang uh, koala ada seorang ada tupai, si tupai itu loncat tiba-tiba uh, itu turun dari pohon bilang sama si kuda kecil jangan jangan nyebrang karena air air di sungai itu sangat dalam sekali kamu bisa tenggelam mati。听了小听了小松鼠小松鼠的话，小马不知道该怎么办，只只好只好回家问妈妈。 Begitu dia mendengarkan perkataannya si tupai itu Si kuda kecil tuh tidak tahu harus bagaimana Dia cuma bisa pulang Tanya untuk kepada mamanya Mama说孩子老牛又高又大 他会觉得谁很浅松鼠那么小 kuet soh shui Si mama, si mama anak kuda ini bilang anakku Si sapi itu besar dan tinggi. Dia dia merasa nggak akan dia merasa airnya tuh pasti dangkal. Kalau si tupai dia tuh sangat kecil, ukurannya sangat kecil. Dia pasti Dia pasti akan hei, hei, yang sangat dalam, Jadi dia, uh, si tupai itu bilang Dia itu bisa merasakan Apa ya, dia pasti itu, kayak merasa pasti, pasti itu dalam. Soalnya dia

datanglah lagi ke tepi sungai berhati-hati untuk menyeberang. He shui ji bu xiang, ji bu xiang lao niu shuo de na yang qian, ye bu xiang song shu shuo de na na yang shen. Ternyata ternyata si anak kuda ini pelan-pelan melewati melewati sungai itu ternyata ndak ndak apa yang apa apa yang dibilang itu tidak seperti sama yang itu sangat dalam eh sangat sangat dangkal ya juga tidak seperti sama uh, tupai itu bilang sangat dalam jadi si kuda anak kuda ini merasa dia udah mencoba sendiri Eh uh, Sebe sendiri untuk menyeberang menyeberangi sungai dan dan di sana pun anak kuda ini tidak merasa tidak merasa terlalu dangkal tidak teras, tidak merasa tidak terlalu dalam jadi bagi anak anak kuda ini merasa dia bisa bisa lewati sungai itu ter, sungai tersebut. Jadi istilahnya dia tuh ya tidak Terken, terken, terken te, tenggelam. Ya. Ya ini ya pembahasan dari pelajaran bab Prima ini. Semoga kalian uh, jadi nanti Lause akan ngasih per per kalimat per kalimat nanti laus akan kasih kalian terjemahannya, oke? Okay? 好，起，今天我们今天我们上课到这里，谢谢大家。